13 dapat 3 pengajuan, nomor 11 juga pengajuan, ada 2 yang belum, 13 sama 11. Poin pertama untuk Tom Tom, sip. Masih unggul Tom Tom, 2 merah. Udah deh juara, udah deh juara, oke. Tentunya aku urus waktu ngulang, sama Mas Adam terus, udah keluar sama Mas Adam, Mas Mijan, di materi itu aja, siapa tahu rezeki bisa sembuh. Itu sakitnya parah apa gimana? Ya udah agak parah Mas. Ya parah. Thank you.
Thank you.
13 dapat 3 pengajuan, nomor 11 3 pengajuan, ada 2 yang belum, 13 sama 11. Oke, taruh. Wah, satu baris pojok sama pinggir. Oke, sip. Musuhnya 11 apa? Musuhnya 11 dapat 3 pengajuan. Ikut tok loro. Ketok enggak? Ketok enggak. Pokoknya 11 sama 13. Dapat ya. Sama-sama dapat 3 pengajuan. Ya, 4 ya. Enggak. Ya, 4 kali telu aku. Ya. Kita lihat burung asli Tulungagung, Kota Marmer. Ado-ado ya, dari Surabaya. Ya. Kita lihat hasil akhirnya. Oke. Poin pertama untuk Tomson. Sip. Menang. Masih unggul Tom-Tom, 2 merah. Tom-Tom. Namanya juga Tom-Tom. Udah deh juara. Oke. Kita lihat. Kalau mutlak enggak bisa. Oke. Merah 3. Jauh-jauh mas dari Tulungagung. Karugi coy. Memang kualitas burung ini. Dia pernah juara di Bali, kalau nggak salah liket utama di Bali, eventnya PPI. Aciani. Oh ya. Di mang. Oke. Pas ngomel. Juara satu aja Aciani. Mas, bikin kata-kata mas. PJB, ya PJB, hadiah full. Hadiah loss. Oke. Ayo. Nama burung Tom-Tom. Dari mana? Dari Tulungagung Leopard Shop. Wes, sedas. Surabaya baik. PJB. Hadiah loss. Tiket 770. Hadiah 7 juta. Wes, sedas. Loss oleh. Los gak rewel, gak rugi coy. Tulungagung wani. Yes. Keren. Woi, akhirnya jauh-jauh dari Tulungagung ke Surabaya dan gak rugi juara satu. Apa nama burungnya? Tom-Tom. Tadi turun ke berapa kali yang waktu juara? Juara turun yang kedua. Emang yang pertama gimana? Yang pertama mungkin kurang maksimal karena burungnya itu kan tidak full, cuma burung sedikit yang terakhirnya banding-bandingnya kurang. Sebetulnya awal ke tengah itu bagus, tapi waktu banding-banding kurang. Jadi kan mainnya di pojok. Iya. Katanya lebih bagus selama ini kalau di pojok. Selama ini lebih bagus di pojok. Padahal dia petarung loh ya. Ya mungkin sukanya gitu ya mas. Karakternya gitu ya. Loh, biasanya kan itu mungkin konslet atau apa mungkin oke lah di pojok. Ya. Tapi ini bukan burung konslet. Iya. Tapi sukanya di pojok. Durasi dapat. Ya, bagus. Tapi bagusnya itu posisi di pojok dia kerjanya selalu maksimal. Dia yang ditonjolkan apa aja? Tadi cililin, kenari, singgot, terus sokontong. Waktu mukul-mukul tadi? Yang sering dikeluarkan tadi cililin sama kenari. Itu sama gini ya, gayanya agak ada sujudnya ada juga sempat ya. Tadi waktu bawa cililin sambil sujud tadi. Sama yang mungkin oleh ketiga tadi, tembak labet panjang tadi. Mungkin menit-menit ya, ke 4 sampai 6 lah ya. Ya. Ini kan termasuk burung lama ya. Ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun ya. Dan kalau nggak salah dia pernah sempat juara di kelas utama di Bali. Ya, Bali. Pernah juga di Solo kalau nggak salah ya.
Ini katanya dulu kabarnya kan sempat hilang dari peredaran. Iya, itu loh, sakit. Iya, sempat sakit. Waktu itu sakit sama Mas Bapak disuruh bawa Mas Wijan. Jadi kan rekomend Mas Adam KWK itu. Itu sakitnya gimana itu? Betulnya kurus waktu mulai. Sama Mas Adam terus udah bawa ke Mas Adam, Mas Wijan di materi itu aja. Siapa tahu rezeki bisa sembuh. Itu sakitnya parah apa gimana? Ya udah agak parah Mas. Ya, parah? Ya badannya agak kurus. Waktu hingga itu rontok. Malah kabarnya sempat mati juga itu. Mati suri itu. Mati suri. Tapi memang iya ya? Iya. Tempat sakit memang. Ya, alhamdulillah berkat Mas Yudhan Bid Mas Rang itu. Itu orangnya lagi sholat, mungkin gak mau diwawancarai. Dan itu ya. Katanya perawatannya ekstra ya? Ekstra. Selama berapa bulan itu? Itu kurang lebih 2 bulan Mas. 2 bulan? Iya, katanya itu dia sudah gak tidur. Katanya tiap jam itu kasih makan. Loh, terus, sampai segitunya? Iya. Itu ngasih makan maksudnya dilolohkan apa? Ya di ditaruh aja. Ditaruh nanti kalau enggak mau makan ya dikasihkan gitu, dilolohkan gitu. Sampai gitu ya. Pengorbanan yang enggak sia-sia buat Mas Ujan di Master ini. Yes, keren. Dan ini sudah tampilan keberapa setelah mulai membaik kondisinya? Ya sudah beberapa kali Mas Mojokerto di satelit itu juara 3-1-2 di Kasasti ya juara 1-3 kalau di rumah mungkin di Platinum itu ya sudah berkali-kali sering hanya Mas Bidan kan ya kalau lomba jauh-jauh tidak bisa ngurusin masteran di rumah apalagi itu di masterin itu apalagi di Kediri banyak ditolak ya. Padahal untuk manasi ya. Iya. Kabarnya dia manasinya memang bagusnya memang Rabu kayak gini. Iya, Rabu nanti Minggu main insya Allah bagus. Biasanya gitu memang. Ya. Itu manasinya mungkin main berapa kali? Satu atau gimana? Ya, 2 kali, Mas. Oh, 2 kali. Kalau sama orang 2 kali. Berarti ibaratnya ini tadi kan hari Rabu. Ya. Berarti ini manasi ya? Iya. Untuk Minggu besok. Mana sih aja bagus coy. Ini berarti mau tampil berapa kali? 3 kali aja. 3 kali. Oke, siap. Semoga hoki lagi. Wes, sia-sia. Dari Tulungagung ke Surabaya. Oke, selamat. Tulungagung Wani. Tulungagung Wani. KWK mendunia.